pertama perlu diluruskan bahwa eh tidak seluruhnya JHT baru bisa dicairkan usia 56. Pada tahun ke-10 setelah iuran pertama dibayar, itu teman-teman pekerja peserta sudah bisa mencairkan sebesar 30% jika itu untuk kebutuhan perumahan, boleh beli rumah, eh, cicil rumah atau DP rumah. Atau jika ada kebutuhan lain itu 10%. Asalkan masa iurnya sudah 10 tahun dan bagi teman-teman yang meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap di tempat kerjanya bisa segera mengklaim iuran JHT itu. Jadi yang kedua eh, ini tidak perlu menunggu sampai usia 56. Oh, berarti yang bisa cair itu. dalam 56 tahun itu apa saja, Budita? Eh, yang terPHK, yang yang di luar mengalami cacat tetap dan di luar eh, meninggal dunia. Tapi 30 persen itu sudah bisa cair dalam jangka waktu 10 tahun setelah iuran pertama dibayar. Jadi misalnya Mbak Safira mulai mengiur umur 25. Pada umur 35 bisa ambil sebesar 30 persen jika ada kebutuhan untuk perumahan. Atau usia 35 bisa mengambil 10 persen jika ada kebutuhan lain. Baik, itu berarti Jadi kita batasi pengambilannya dalam 10 tahun itu supaya tidak diambil semua sehingga masih cukup Sisa yang signifikan untuk hari tua. Ini pertimbangannya apa sih Bu Dita kalau bisa di sharing ke kita. Iya, e, pertama kan memang itu sesuai namanya jaminan hari tua, jaminan untuk masa masa depan pekerja ketika mereka sudah tidak produktif lagi, sudah tidak mampu bekerja lagi, sehingga mereka bisa mendapatkan uang tunai pada saat mereka masuk usia pensiun. Ini juga sebagai safety net supaya mereka nggak jatuh ke garis kemiskinan pada saat masa tuanya nanti. Uh, yang kedua, kita mengembalikan fungsi jaminan hari tua ini sesuai regulasi Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang menyatakan bahwa JHT adalah uang tunai yang diterima pada saat masuk usia pensiun yaitu 56 itu. Kita ini mengembalikan aturan sesuai undang-undangnya uh, uh, sehingga teman-teman yang memprotes Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu semestinya mencermati bahwa yang kita lakukan itu mengikuti amanat undang-undang bukan bisa-bisanya Kemnaker atau niat dari Ibu Menteri untuk menyusahin atau menahan uang orang. Baik tadi kalau Bu Dita sebelumnya berbicara ya ini 70% itu yang persentasenya itu berarti itu memang untuk usia di atas 65 tahun. 56 50. Iya, jadi kalau sudah di 10 tahun pertama, kalau mau diambil 30%, uhum. kan masih ada cukup sisanya yang signifikan 70, 70%. Uhum. Kan dia akan terus mengiur sampai dia pensiun plus dana pengembangan dikembangkan oleh BPJS ketenagakerjaan sehingga Kita boleh di unmute. Ya? Halo? Halo? Ya? Iya. Karena, Mbak? Bisa diulang jawabannya Ibu? Oh, ya, uh, jadi memang kenapa hanya 30 persen? Kenapa enggak 100 persen? Kan pertanyaannya begitu. Karena memang ini kan nature-nya adalah sim, jamin tabungan untuk hari tua. Tapi tetap kita beri kelonggaran. 10 tahun pertama, setelah 10 tahun mengiur, boleh diambil sebesar maksimal 30 persen kalau itu untuk kebutuhan perumahan. Atau kalau bukan untuk perumahan, boleh diambil sebesar 10 persen. Itu jadi tetap kita ada diskresi, ada kelonggarannya. Jadi tidak bulat-bulat hanya boleh diambil usia 56, enggak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!